Tolok ukur kekayaan itu bukan banyaknya materi, tapi ketentraman jiwa. Apa kata Nabi SAW? Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Siapa yang bangun pagi hari, badannya masih sehat. Aminan fi sirbihi, dia aman di tempat tinggalnya atau di jiwanya. Mu'afian fi jasadihi, jasadnya sehat. Indahu qutu yaumihi, dia punya makanan cukup untuk hari itu. Faka'annama hizat lahu dunya, maka dia seperti telah mendapatkan dunia dan apapun yang ada di dalamnya. Itu yang paling mahal. Ada orang kaya raya, teman-teman, saya pernah makan begitu. Makanannya penuh, mejanya macam-macam. Dia cuma makan sedikit kecil. Kenapa? Diuji sama Allah dengan penyakit. Ada ayam, ada kambing, ada macam, tidak bisa makan. Dia cuma makan itu saja. Allah uji. Ada orang masya Allah tiap hari angkat sampah. Tangannya kotor, makan, tidak pernah sakit. Kuasa Allah SWT. Ketenangan jiwa itu dalam hati, bukan dari materi. Kalau Allah kasih, alhamdulillah. Ingat, harta pun kalau dikasih jabatan, cobaan. Kita terima enggak itu untuk kita jadi tunggangi untuk akhirat. Bukan malah bersombong-sombong, bersaing, memperebutkan sesuatu yang akhirnya saling mencaci maki, menjatuhkan. Ini hati-hati, teman-teman.